ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير الحمد لله شكر كهدر الله dengan limpah kurnia nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk menyambung kuliah kita dalam bab berkenaan dengan akhir zaman. Dan kita telah membicarakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tanda-tanda kecil yang berlaku yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya banyak berlaku pembunuhan yang kita telah hurai daripada Abu Musa. Nabi telah sebut bahawa apabila hampir kiamat ini terjadi, hari-hari yang berlakunya kejahilan dan diangkat daripadanya ilmu, serta banyak berlaku pembunuhan yang Nabi sebut sebagai al-harj, itu pembunuhan. Dalam kita menghadapi kemajuan teknologi yang hebat ini, memang kita tengok bermacam-macam penciptaan yang dilakukan oleh manusia mati dengan begitu cepat dalam jangka masa yang pendek. Manusia boleh mati hampir mencecah angka ribuan orang. Ini semua adalah salah satu daripada kebenaran apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan kebenaran itu adalah mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak cakap mengikut hawa nafsu dia, melainkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Pada malam ini kita sambung perkara yang kelima berkenaan dengan tanda-tanda kecil berlakunya kiamat, yaitu intisyarul fawahish, tersebarnya perkara keji. Al-fawahish asal daripada fahishah, makna keji. Fawahish, banyaknya perkara keji. Hadisnya an Anas bin Malik qala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي
sami'ahu min inna min ashratis sa'ah ay yurfa' al-'ilm wa yazhar al-jahl wa yafshu az-zina wa yushrabu al-khamr wa yadhhabu ar-rijal wa tabqa an-nisaa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Sahihnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, mahukah aku beritahu hadis yang aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiada seorang pun daripada kamu mendengar dengan Nabi hal ini selain daripada aku. Sesungguhnya antara tanda-tanda kiamat ialah diangkatnya ilmu, terzahirnya kejahilan, tersebarnya zina, banyaknya orang yang meminum arak, kurangnya lelaki dan ramainya wanita, sehingga 50 orang perempuan bersamaan dengan seorang lelaki. Banyak perkara keji telah tersebar pada kurun yang ke-20 dalam keadaan tidak pernah disaksikan sebelum ini. Kita baca syarah dia. Sehingga melanda negara umat Islam. Keadaan ini kadang-kadang tersebar secara terang-terang, seperti orang yang berbogel di khalayak ramai dan homoseksual. Bahkan sebahagian negara menjadikannya sebagai tarikan pelancongan, sehingga kelakuan seperti itu diberikan perlindungan dan jaminan sebagai memenuhi keperluan industri pelancongan, sama ada mematuhi undang-undang ataupun tidak. Malah setengah negara dipaksa untuk menerima perlakuan seperti ini demi memenuhi persetujuan antarabangsa seperti perjanjian CDU, iaitu perjanjian yang menuntut perlindungan daripada penindasan terhadap wanita. Antara terkandungan perjanjian tersebut meliputi, yang pertama, kebebasan memilih dan menukar jantina. Yang kedua, kebebasan homoseksual dan pengiktirafan terhadap perkahwinan sejenis. Yang ketiga, kebebasan wanita atau isteri untuk tinggal di mana-mana sahaja dengan siapa sahaja tanpa izin ibu bapa atau suami. Begitu juga kebebasan wanita untuk pergi ke mana-mana sahaja tanpa perlu mendapat keizinan sesiapa. Yang keempat, kebebasan wanita untuk berkahwin dengan siapa sahaja, dengan seorang Yahudi, Kristian, penyembah berhala ataupun etis. Sebahagian negara pada ketika ini ditekan dengan berbagai cara agar menandatangani perjanjian ini dan menggugurkan sebahagian perundangan siada yang dipelihara oleh mereka. Hasilnya, negara ini wajib merombak sebagai perlembagaan dan undang-undang agar mereka selari dengan perjanjian ini. Tidak ragu-ragu bahawa perjanjian ini seti membawa kehancuran akhlak yang lebih jelas. Manakala kurangnya bilangan lelaki, ini adalah kemungkinan disebab kesan berlakunya peperangan, dan kemungkinan nisbah ini berlaku secara umum, sebaliknya berlaku di tempat-tempat yang tertentu sahaja. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita nak sebut pada malam ini, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhir zaman, yang diriwayatkan oleh seorang sahabat nama Anas bin Malik, yang diberi kepanjang umurnya, yang diberi banyak anaknya dan ramai bilangan anaknya, banyak hartanya. Dia menyebutkan bahawa aku mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak seorang pun mendengar melainkan aku. Yang pertama sekali dia kata, sungguhnya antara tanda-tanda kiamat ni diangkatnya ilmu.
Diangkatnya ilmu ni kita telah terang pada kuliah kita yang lepas dengan kematian para alim ulama. Inna Allah la yaqbidul ilma. Tuhan sebutlah hadis yang lain. Allah, Nabi sebutlah hadis yang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengangkat, tidak mematikan ilmu dengan begitu saja, kecuali dia mengangkat ilmu itu dengan mematikan para alim ulama. Kerana apabila seorang ulama itu pergi meninggalkan dunia ini, penuh di dada dia ilmu bersama dengan dia. Kalau dia manfaat, ilmu yang dia ada itu pun tidak sepenuhnya. Mungkin sebahagian kecil daripada apa yang dia ada itu bukan makna dia tidak amanah dengan ilmu. Tetapi dengan masa yang dia ada, dengan dia nak bagi tahu semua sekali apa yang dia belajar, mungkin tidak sempat. Begitulah seterusnya. Ulama daripada zaman dulu sampailah sekarang, makin berkurang ilmu. Jikalau kita baca ulama salafus soleh, hidup mereka ni hebat. Mereka sanggup merantau demi mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka sendiri untuk cari ilmu. Semata-mata untuk cari ilmu. Mereka pergi berjumpa dengan alim ulama yang lebih tua daripada mereka semata-mata untuk mendapatkan hadis. Walaupun jarak perjalanan mereka itu jauh. Ini kehebatan yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Sebab itu ilmu yang mereka ada itu sangat luar biasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabut sedikit demi sedikit ilmu itu dengan mematikan para mereka ini, itu para ulama. Kematian ulama merupakan musibah kepada umat ini. Dan yang kedua, terzahirnya kejahilan. Bila ilmu diangkat dan pergi bersama dengan ulama itu dalam dada mereka ilmu, maka kejahilan itu mulalah tersebar. Akan dilantik orang yang jahil untuk memimpin, yang tidak tahu halal dan haram, yang tahu untuk mengisi perut mereka sahaja. Hasil daripada orang jahil yang menjadi pemimpin, maka tersebarlah yang kita sebut sebagai fawahish, perkara-perkara keji. Perkara keji yang dimaksudkan tersebarnya zina, banyaknya orang minum arak. Itu di antara kesan daripada diangkat ilmu daripada dunia ini. Apabila Allah Ta'ala nak menjadikan satu kaum itu dengan musibah yang buruk, lalu Allah Ta'ala membiarkan kaum tersebut dalam kemaksiatan, memanglah kita kata umat Muhammad ini tidak kena bala sebagaimana umat yang lepas. Apabila mereka buat perkara yang keji, mereka terus menerima siksaan ataupun bala daripada Allah Ta'ala. Tetapi umat ini berhadapan dengan ujian yang besar juga. Apabila berlakunya fawahish, perkara-perkara keji, tersebarnya zina, merosakkan keturunan. Kerana zina itu merosakkan keturunan. Apabila seorang menikah, dia ada ikatan nikah yang sah. Anak yang keluar tu ada orang nak jaga, ada orang nak bagi nafkah, ada orang nak pelihara. Tetapi apabila keluarnya anak zina, anak itu tidak bersalah. Ibu ayah yang bersalah. Orang yang buat zina itu bersalah, anak itu tak bersalah. Tapi siapa yang akan tanggung anak itu? Maka berlakulah orang buang anak. Berlakulah buang anak merata-rata, tak ambil tahu pasal anak. Kerana mak dia pun sendiri pun tak tahu anak ni anak siapa, kerana dia berzina dengan banyak orang. Seterusnya, banyaknya orang yang meminum arak. Dalam komentar tuan kitab kita ini, dia kata pada kurun yang ke-20 ini, benda ini menjadi satu industri yang besar. Kalau kita pergi ke negara Thailand, satu industri
Pelacuran ini satu industri. Dan negara-negara yang lain juga. Seolah-olah mereka ini ada lesen. Tempat kita ni jual arak je ada lesen. Kalau jual arak tu ada lesen, makna arak tu halal lah. Gitu. Kalau tak ada lesen, makna haram. Judi pun begitu. Bila judi ada lesen, maka judi itu dia panggil mengikut undang-undang. Kalau judi tak ada lesen, maka judi itu dikira tak ikut undang-undang. Untuk menyebar luaskan lagi perkara ini, kita perlu nampak menyuluh perkara ini secara luas. Perjanjian yang disebutkan CEDEW tu, kalau kita tengok perjanjian ni, tak tahulah, takut tuan-tuan baca ke tak baca. Kita bercakap dalam sudut Malaysia. Malaysia pernah membuat pengecualian untuk mengikut Badan Dunia, iaitu PBB, pada tahun 1999. Kerana Suruhanjaya Hak Asasi Manusia bersama dengan Badan Antarabangsa mendesak supaya menandatangani perjanjian ini kerana berlaku diskriminasi kepada kaum wanita. Diskriminasi kepada kaum wanita. Baik. Dan kalau kita tengok, terdapat 9 konvensyen teras kepada hak asasi manusia yang duduk di bawah PBB. Cerita hak ni dulu. Apa yang dia nak sebenarnya dan kaitan dengan hadis ini. Malaysia setakat ni telah tanda tangan 3 daripada 9 teras hak asasi yang diberi oleh PBB. Ini kita bercakaplah negara dulu. Yang pertama berkaitan dengan hak asasi kanak-kanak. Pembelaan terhadap kanak-kanak disebut sebagai CRC. Yang pertama. Dan Malaysia telah pun menandatangani konvensyen berkaitan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita yang kita sebut CEDAW tadi, CEDAW tadi. Sebarang diskriminasi, Malaysia telah tanda tangan. Sebab itulah adanya pertubuhan yang disebut sebagai Sisters in Islam dalam Malaysia. Diterajui oleh anak-anak pemimpin-pemimpin negara yang beragama Islam. Ulama dunia telah pun mengeluarkan fatwa bahawa Sisters in Islam tidak sepatutnya meletakkan nama Islam pada pertubuhan dia. Kerana apa yang dia minta adalah bercanggah dengan Islam. Kita terang dulu. Sebarang bentuk diskriminasi kepada sesiapa pun, sama ada golongan berkulit putih ataupun kulit hitam, yang kita pernah tengok diskriminasi pernah berlaku pada golongan yang berkulit hitam di Afrika, sehingga ada dua jalan, orang yang berkulit putih, orang berkulit hitam. Kalau kita ni dipanggil coloured, putih tak, hitam tak, mungkin kita ni 3 grow je, nak maring dengan negro tu.
Al-Hatu tu negro dia. 1, 2, 3, 4, 5 negro. Kita mungkin 3 ya. Tak sabar tahan negro tu. Sehingga kita tengok ada jalan orang yang berkulit putih dan ada jalan orang yang berkulit hitam. Memang ada sungguh. Saya pergi melawat ke Afrika Selatan, masih lagi ada jalan orang kulit putih, kulit hitam, tapi tak ada dah, diskriminasi tidak ada dah. Selepas daripada Mandela menjadi pemimpin negara South Africa, jalan orang hitam ni kecil je, macam jalan lah bendang kita tu lah, untuk lalu dua orang, dua kereta lalu, dua hala. Tapi jalan orang berkulit putih ni luas. Orang kulit hitam tidak berhak untuk mendapatkan tanah. Tanah-tanah ladang, tanah-tanah kebun banyak milik orang berkulit putih. Hasil daripada ni, kita kata sangat bersetujulah bahawa sebarang diskriminasi kepada kaum, kita kena lawan. Dan Islamlah yang melawan sebarang bentuk diskriminasi perkauman. Dalilnya, Nabi SAW menyatukan di antara Aus dan Khazraj yang bermusuhan sejak daripada datuk nenek moyang mereka lagi, Nabi satukan dengan Islam. Nabi satukan dengan Islam. Itu jelas. Nabi suruh Bilal bin Rabah, muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal, supaya mengazankan di Baitullah, tempat yang paling mulia. Yang selama ni orang kulit hitam pun tak ada dekat dengan Baitullah. Orang kulit hitam menjadi hamba di kalangan orang Arab. Orang tak buat kira dengan orang kulit hitam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun membunuh diskriminasi yang ada di kalangan bangsa Arab itu, menghina orang kulit hitam dengan menyuruh Bilal melakukan azan naik di atas Baitullah semasa pembukaan kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk bahawa Rasulullah tidak diskriminasi kepada kaum perempuan di kalangan orang Arab. Apabila perempuan itu menjadi janda, kematian suami ataupun dicerai, maka tidak ada lagi orang nak kahwin dengan dia. Dikira aib berkahwin dengan janda. Tapi Nabi SAW telah membela janda-janda yang ada, ibu-ibu tunggal yang ada, yang mana suami dia mati dalam medan peperangan, Nabi bela dia. Sunnah inilah yang paling payah untuk kita buat sampai hari ini. Betul atau tidak? Tak mau mengaku. Lah, ini yang paling payah sekali. Membela para janda dan para wanita. Tapi sunnah itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masyarakat Arab mencemuh mereka yang berkahwin dengan janda kerana bagi mereka satu keaiban. Bermakna kalau kita nak cakap dengan orang barat, siapa yang mulakan membela satu kaum yang tertindas? Jawapannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ayat Quran, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kerana kamu benci pada satu kaum yang menghalang kamu berlaku adil, berlaku adillah, kerana adil itu hampir dengan takwa. Itu jawapan yang boleh kita bagi pada orang barat. Mari dia Islam pun menindah kaum perempuan, sehingga dia buat perjanjian ni. Kalau kita tengok, Allahu Akbar, perjanjian yang dia buat ni berbentuk kebebasan. Kita dengar 2-3 tahun lepas perkataan Aisyah. Dengar tak perkataan tu? ICERD. Juga daripada konvensyen antarabangsa daripada hak asasi manusia yang bernaung di bawah PBB, belum lagi dibuat di Malaysia, ditandatangani belum lagi.
kesan daripada Isaac itu amat-amatlah besar. Kata bekas ketua hakim negara, Isaac sangat bercanggah dengan perlembagaan. Sangat bercanggah dengan perlembagaan. Memang betul nak menyamaratakan semua sekali kaum, kena hiduplah keadaan sama hak sama rata. Yang pertama sekali kena tahu siapa tuan rumah pada negara ini. Aku kena tahu dulu tuan rumah ni siapa. Macam mana bangsa lain boleh masuk dalam negara? Siapa yang suruh masuk? Siapa yang buat mari? Kena tahu waktu dulu, nombor satu. Kesan penyamaan kepada bangsa ni, tak apalah, kita boleh sebutlah. Tetapi, Isaac ini boleh mencabar sistem undang-undang syariah yang ada, termasuklah agama, sehingga seseorang itu bebas memilih mana-mana agama. Apa yang akan jadi? Jadilah sebagaimana Indonesia yang kita tengok pada hari ini. Poknya Hindu, mak dia Kristian, anaknya Islam. Ayah dia Islam, mak dia Islam, anak dia Kristian. Boleh duduk sebuah rumah. Boleh duduk sebuah rumah. Ini yang saya maksudkan pada tuan-tuan semua. Tersebarnya kekejian yang berlaku di akhir zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dan kaitan dengan apa yang telah dibuat oleh tangan-tangan manusia, apa yang telah ditandatangani di peringkat antarabangsa untuk memusnahkan akidah umat Islam sebenarnya. Dia duduk di bawah PBB. PBB nak selesai masalah Iraq, nak selesai masalah. Masalah apa PBB boleh selesai sampai sekarang pun tak boleh selesai? Hak kenanya Islam. Ekstrim sikit, Islam. Ganas sikit, Islam. Nah, Islam pula dia tak hala ke orang lain. Islam ni hak mari pada mana? Mari pada Ibn Taymiyah. Mari pada Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, situ jadi ganas. Sebab apa? Sebab hatu hak banyak fatwa lawan penjajah. Ha? Sebab ada orang tu yang melaungkan bahawa negara umat Islam sama sekali tidak boleh dijajah oleh musuh Islam. Banyak tulisan-tulisan kawan tu, tulisan politik yang hebat daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, As-Siyasah Syar'iyah fil Islahi Ar-Ra'i War-Ra'iyah. Boleh baca. Satu tulisan politik yang begitu mantap yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Macam mana penjajah tak marah? Cuma adalah dalam negara ni 2-3-4 ekor hok gi sambung kenyataan penjajah tu. Ha tu yang sedih. Mari duk sambung perkataan penjajah tu, mari duk sambung. Ini ganas, ini ekstrim. Kita tak murai orang kafir dalam bab akidah disebut sebagai ganas. Kita tidak mahu rai orang kafir, orang bukan Islam dalam bab akidah disebut sebagai ganas, ekstrim, disebut sebagai melampau. Yang kita ni tak mau rai orang kafir dalam masalah akidah. Kita nak rai dalam masalah kemanusiaan. Kita manusia, dia manusia. Bolehlah kita bermuamalah dengan dia. Kita tak mahu pergi sambut Krismas dengan dia. Kita tak mahu buat Diwali serupa dengan dia. Kita tak mahu sambut perayaan Waisak ke apa ke sama dengan dia. Perayaan keamatan ke apa tak mahu sambut. Disebut sebagai awak telah memiliki satu kefahaman agama yang ekstrim. Jadi kita pertahan akidah kita. Kita lawan akidah kafir disebut sebagai ekstrim. Gitu. Kalau begitu mudah musuh-musuh Islam nak cabut akidah kita. Mudah. Tuan-tuan kena faham bahawa ini adalah projek menyamaratakan agama.
bukan menyamaratakan kaum, tapi agama. Kita kata agama tak boleh samaratakan Islam yang paling betul. Islam paling betul. Nak dialog agama ke nak dialog apa ke boleh. Tapi orang tu orang seorang Islam tak boleh keluar daripada mana mulut dia yang mengatakan bahawa kita sama je menyembah Tuhan yang satu. Kita sama je hakikat kita nak pergi ke syurga. Awak boleh buat agama awak, saya boleh buat agama saya. Tak betul. Kenapa? Kerana Islam agamanya betul diiktiraf oleh Allah. Kalau awak nak kata awak betul juga dan saya kata saya betul, kita berhujah untuk tunjuk mana yang betul. Tu ya. Berhujah. Tu yang orang marah sangat Dr. Zaki naik tu sebab tu. Sebab dia berjaya mengemukakan hujah yang mana Islam itu betul. Sebab tu orang marah pada dia. Bila orang nampak benda tu betul, takkan orang tak mau terima benda yang betul. Mana ada manusia berfikiran waras, dia tak mau terima benda yang betul, semua orang nak benda yang betul. Negara-negara yang buat semua ni, perjanjian termasuklah ICCPR, ICSER, CAT, ICMW, tu banyak lagi dah. Kalau kita nak baca tu boleh buka buku undang-undang, saya malah ulah, bukan saya pakai undang-undang. Cuma saya baca sikit je tadi, berkenaan dengan ICET dan juga berkenaan perjanjian-perjanjian antarabangsa yang melibatkan hak asasi manusia dan siapa sebenarnya hak asasi manusia ni. Kalau saya baca satu lagi tulisan seorang ulama Arab yang hebat juga yang mengkaji berkaitan dengan ni, dia kata hak asasi manusia ni macam agama baru. Kerana di setiap negara yang ada dia tu, negara tu kuat Kristian, dia akan serang Kristian. Negara tu kuat Hindu, dia serang Hindu. Negara yang kuat orang Islam, dia akan serang umat Islam. Dan kesan daripada kalau buat ISIS ni, kesan dia Syiah pun boleh bebas. Syiah boleh bebas. Marilah ajaran sesat apa pun boleh buat apa saja. Mana pengawalan kepada akidah umat Islam? Alhamdulillah tak jadi nak buat. Mungkin desakan daripada orang politik sendiri pun, tapi tak tahulah, tak boleh kira juga. Tapi satu sudutnya alhamdulillah tak jadi. Syiah dia tak boleh tersebar. Dia tak boleh sebar dalam negara ni sebab ada undang-undang. Mengamalkan Syiah untuk dia seorang boleh. Menyebarkan Syiah adalah satu kesalahan. Satu kesalahan. Ada juga orang duk berjuang, dia kata kita nak suruh supaya satu peruntukan undang-undang semua orang biar jadi ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah dan juga bermazhab al-imam syafi'i tasawuf dia Imam Ghazali. Nak jadikan semua tu sebagai letak dalam perlembagaan. Kan? Saya kira-kira masuk air juga orang cakap gini. Masuk air, otak dia tu masuk air. Boleh faham tu tak? Yang pertama sekali, dia kena, raja-raja ni adalah orang yang menjadi ketua agama. Dan agama setiap negeri ni dijaga oleh raja-raja. Raja yang menjadi ketua agama, dan agama ni bidang kuasa negeri. Kalau awak buat sekalipun, masuklah negeri, tak mau buat, tak jadi apa. Tapi punya semangat nak buat, tu punya semangat. Kita jadikan semua yang bermazhab Syafi'i. Dia kata mazhab Syafi'i, tapi dia tak pakai mazhab Syafi'i semua pun. Kalau dia pakai mazhab Syafi'i, tak pakai kereta, dia jalan kaki. Ataupun pakai kereta boleh beli cash. Maknanya orang kaya-kaya je boleh beli kereta. Sebab bentuk-bentuk pinjaman mazhab Syafi'i tak iktiraf ni, pinjaman-pinjaman kereta ni. Kita duk pakai mazhab Hanafi tu pun,
Mujurlah ada seorang ulama nama Maulana Taqi Usmani, dia tulis banyak kaedah-kaedah keuangan Islam. Mujur ada dia ambil dalil daripada mazhab Hanafi yang banyak menyelesaikan masalah. Sebab Imam Abu Hanifah ni orang berniaga, dia banyak selesai masalah berkenaan dengan pinjaman keuangan, sistem keuangan Islam macam mana, banyak sangat detail-detail yang dibuat oleh Maulana Saqi Usmani. Kalau orang bahagian keuangan Islam kalau tak kenal Maulana Saqi Usmani ni, kata-kata awak ni tipu ni, bukan bahagian lain, semua boleh kata rujukan daripada buku-buku dia yang masyhur berkenaan dengan keuangan Islam. Dia rungkai banyak perkara, semua ambil daripada mazhab Hanafi, tak boleh ambil mazhab Syafi'i dalam bab ni. Mungkin perkara lain kita boleh ambil mazhab Syafi'i, nampak ni? Mungkin boleh ambil benda lain. Kita duk kata mazhab Syafi'i tapi kita tak pernah pakai sekali pun mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita tak sama langsung dengan mazhab Syafi'i, kita sama dengan mazhab hak kita mengaji tu, betul ke tak, tak tahu. Hak kita faham tu, lepas tu kita claim ni mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada pendapat Al-Imam An-Nawawi yang berbeza dengan Imam Syafi'i. Bukan satu, lebih daripada 10 yang berbeza dengan Al-Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i tutup guru dia. Jadi orang yang berjubang nak kepada Asy'ariyah, Maturidiyah, nak mazhab Syafi'i ni perjuangan karuk saja, perjuangan hawa nafsu saja, nak cari balas dengan orang, nak cari gaduh dengan orang, orang duduk diam-diam dia nak cari balas dengan orang. Ya Allah. Jadi kesimpulan daripada hadis yang kita baca ni, kita boleh buat bahawa perjanjian-perjanjian yang disebutkan tadi semua tu membawa kepada fahisyah, kekejian, walaupun ada kebaikannya sikit tapi mudaratnya lebih banyak daripada kebaikan. Hasilnya kita tengok negara barat, negara barat ada hari berbogel, satu hari itu semua bogel, boleh jalan tengah jalan macam lembu kambing itulah. Dia rasa boring dah nak jadi orang, nak jadi lembu pula, dia bogel di jalan. Hari apa tak tahulah, kalau kita sebut hari bulan apa, pakat beli tiket pun nak kita tengok. Jadi kita pun tak tahu hari apa. Cuma tengok dalam surat khabar, dalam berita tu memang ada lah hari, hari kebebasan dia panggil. Hari bebas. Saya pergi ke Cape Town pun kita juga ada satu pantai, tapi saya tak pergi. Budak tu bagi tahu. Dia kata, "Ustaz, ada satu pantai sini." Dia kata, "Pantai tu semua orang boleh buang baju. Dari perempuan pun pergi situ kena buang baju. Sebab dia panggil pantai tu pantai bebas. Kalau lelaki boleh buang baju di pantai, perempuan pun boleh pakai, boleh buang baju juga." Tapi saya tak gilah. Saya tanya budak saya tu, "Munggi ke tak?" Dia senyap. Dalam kaedah fiqh dia panggil as-sukut alamatur ridha, dia panggil. Diam itu maknanya betul. Dia diam, dia tak jawab. Allahu akbar. Itu terlampau bebas sehingga berlaku kekejian. Baik, soalannya segala benda yang manusia nak ni, adakah Islam dia kerak tu? Dah, Islam tak kerak. Tapi Islam aturkan benda tu supaya tidak menjadi fahisyah, tidak jadi keji. Bebas satu perkara yang manusia nak. Mana ada orang boleh duduk terkurung dalam rumah, tak boleh duduk. Ni nak PKP ni nak. Perlis tak apalah. Macam biasa tu negeri-negeri luar. Selangor, Kedah, Pulau Pinang. Terkurung dalam rumah boleh pergi pun 10 kilo saja. Di kedai pun tak boleh pergi minum air apa dah, kedai mak janda pun tutup dah. Tak boleh nak lepak di situ dah. Kena ambil bungkus saja buat balik rumah. Mana ada orang boleh duduk gitu? Dia tak berkawannya, kawan mari rumah pun tak boleh apa semua. Tidak ada orang yang nak kepada benda begitu. Tidak ada. Bermakna Islam ni dia tak sekat manusia nak bebas, tetapi ada hak dia. Supaya kebebasan itu tidak lari daripada normal insan yang betul. Kerana Allah Ta'ala jadikan manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
dengan sebaik-baik kejadian. Apabila Allah Ta'ala jadikan kita dengan sebaik-baik kejadian, maknanya nilai insan itu ada pada tubuh kita yang begitu mahal, lebih daripada makhluk yang lain. Kita kena jaga. Disebutkan bahawa Islam sesuai dengan agama Islam ni, agama fitrah. Apa makna fitrah? Sesuai dengan kehendak semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam tubuh kita ini. Baik. Tersebarnya zina, banyak yang minum arak, kurangnya lelaki. Betul sungguh? Banyaknya perempuan. Allahu Akbar. Kalau kita tengok universiti pun memang begitulah. Masuklah kelas, pensyarah nak mengajar, tengok perempuan saja, lelaki ada 3 orang. Lelaki duduk di mana? Pusat serenti. T juga belakang tu, tapi pusat serenti. Bismillah. Di sektor pekerjaan, perempuan ramai, lelaki kurang. Di sektor industri, perempuan ramai, lelaki kurang. Memang berlaku begitu zaman sekarang. Memang berlaku begitu. Oleh kerana perempuan ramai ni lah, ramai yang tak kahwin tu, suruh kahwin ramai tu. Contohlah tu, wakcik agak marah. Ha, dia kata dia tak setuju ni. Lah, tak setuju dia wajar pasal, tapi ha lah, kerana ramai. Bila ramai perempuan ni, berlaku banyak kekejian. Sebab tu Nabi kata orang yang boleh pelihara anak perempuan, ada 2 orang anak perempuan, satu riwayat kata ada 3 anak perempuan, orang yang boleh pelihara dengan betul, Allah Ta'ala bagi syurga pada dia. Kerana ramai yang perempuan, akhir zaman ni payah kita nak pelihara, sebab dia ramai. Dia ramai. Dan kalau kita ikut peratus tahunan, kadar kelahiran bayi lelaki dan bayi perempuan, memang betul, banyak bayi perempuan yang lahir nak banding dengan bayi lelaki. Itu menunjukkan bahawa negara dunia ini telah ada tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Semua yang kita hurai tadi adalah berdasar kepada kebenaran apa yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Benarnya perkataan Nabi itu. Boleh faham ni? Baik, kesimpulan yang boleh saya buat pada malam ini. Setelah kita tahu beberapa perkara yang berbentuk tersebarnya perkara keji yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu kita buat? Tindakan yang perlu kita buat, mesti perkara keji itu tidak terkait dengan kita, nombor satu, dan ahli keluarga kita. Tu perkara pertama yang kita kena ada. Biar zuriat keturunan kita keluar ni zuriat yang baik-baik. Bukan zuriat hasil daripada penzinaan, tapi hasil daripada perkahwinan yang baik. Oleh kerana itu, kita ni kena mudahkan perkahwinan. Jangan payahkan. Mudahkan. Anak-anak muda nak kahwin, bagi dia kahwin. Mak bapak yang ada harta, bagi harta dia. Supaya dia boleh hidup, dia boleh bina rumah tangga dia. Yang mungkin pada peringkat awal dia perlu duduk rumah sewa, dia perlu duduk kereta yang kecil je, tak apalah, sebab permulaan. Tapi untuk mengelakkan daripada zina tu, bagi orang muda-muda ni kahwin awal-awal. Bagi kahwin awal-awal. Jangan lama-lama tua-tua baru nak kahwin, jangan. Nah, muda-muda ni kahwin. Dia duduk tengah nak kahwin, dia duduk pening kepala dah duduk cari pasangan dia. Kita duduk kata, biar dulu. Biar dulu. Macamlah dia tu tak ada, dia tu sendiri, mak bapak tak ada perasaan. Mak bapak ada perasaan juga dulu. Kita ingat perasaan kita nak kahwin dulu macam mana. Dan anak kita pun sama juga. Kita kena mudahkan perkahwinan tersebut. Biar zuriat keturunan kita keluar ni zuriat yang baik. Zuriat yang baik. Zuriat yang betul-betul boleh menjadi pahala kepada kita. Dan tidak lupa juga, kesimpulan yang kedua yang boleh saya bagi pada hari ini, bahawa Islam, saya sebut tadi, tidak menyekat kebebasan, tapi Islam mengaturkan kebebasan itu mengikut norma-norma Islam dan hadis Nabi SAW dan panduan hidup Nabi macam mana.
Maknanya manusia nak pada perempuan, boleh kena kahwin. Nak pada harta, boleh, tapi kena jalan yang halal. Nak minum, nak apa, boleh, tapi benda semuanya benda yang halal, bukan benda yang haram. Semua itu Islam mengatur kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sambung kuliah kita, perbincangan yang seterusnya itu, menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya, adalah salah satu daripada tanda kiamat yang kecil yang kita akan bincangkan. Urusan macam mana yang Nabi kata menyerahkan urusan itu bukan pada ahli dia. Ahli itu siapa dia sebenarnya yang berhak untuk menguruskan urusan, sama ada urusan agama, urusan pentadbiran, dan apa-apa sahaja urusan yang mana orang tidak serah kepada ahlinya, maka Nabi sebutlah hadis itu, tunggulah kehancuran. Kehancuran macam mana yang kita akan sebut insya-Allah pada minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lak wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.